Halo selamat pagi Kali ini kita akan mencoba Untuk membuka Suatu lampu sorot Tembak Yang pada bagian covernya Sangat Kuat Dan Di Lem sehingga susah untuk dibuka. Untuk itu, kita akan mencoba untuk membuka cover kaca daripada lampu tembak ini dengan mengocor atau mengguyur dengan cairan bensin. Kemudian, pada bagian kacanya, kita buka dengan. Uh, pisau Swiss Army dan kita congkel pada bagian tepi tepian daripada lampu ini. Merunut pelan-pelan, kita congkel sembari cairan daripada bensin meresap dan juga sambil mengusap kaca kita buka dengan mencongkel kaca yang terrekat dengan kuat pada lampu tembak 50 watt ini yang kebetulan pada hari ini uh, dalam keadaan mati atau rusak, kita coba untuk membuka dan mencokelnya. Dan pada tepi-tepi daripada bagian tepi daripada lampu ini kita usahakan mencongkel dengan cukup memerlukan daya dan tenaga juga karena dia terkat dengan amat sangat kuat lalu Kita coba lagi, sekali lagi mencongkel dengan pisau Swiss Army di sekeliling lampu khusus pada bagian tepiannya yang telah dikocor dengan cairan bensin. Juga belum berhasil dibuka, lalu kita tanpa segan-segan untuk jongkel lagi. Lalu kita usahakan, nah sekarang sudah terbuka, dan kita lanjut secara pelan-pelan menyusuri tepian daripada permukaan lampu dengan juga meletakkan posisi yang baik dan memudahkan untuk nantinya membuka kapur lampu ini bila perlu. Kita tambahkan lagi usaha kita untuk membuka, karena sangat-sangat kuat, kita perlu bantuan pisau lagi untuk membukanya, dan sekarang ternyata telah berhasil kita membuka pada bagian tepi untuk dibuka cover kaca kemudian juga reflektor daripada lampu ini telah berhasil kita buka dan terdapat uh, SMD surface mounted LED dan regulator yang ada di sebelah kanan juga pengaman fuse dan regulator di atasnya yang akan mengatur ke masing-masing LED yang ter terpasang di bawah yang diatur oleh regulator dari AC ke DC kemudian untuk itu karena telah berhasil dibuka merek Fujisan ini dengan IP Index Protection 65 kemudian kita tes masing-masing LED dan kita setting tegangan pada 4 volt dan kita tes pada setiap pasangan LED yang tersedia dengan cara memberikan tegangan sebanyak sebesar 4 volt pada pasang masing-masing pasangan LED, ya ada dua-dua dan ternyata menyala dengan demikian LED-nya bagus. Kemudian kita ke pada bagian selanjutnya untuk cek dan periksa apakah dia tersambung dengan baik atau tidak dan ternyata LED-nya terpasang dengan baik dan apabila kita membalikkan colok daripada AVO, tidak akan menyala karena dia tidak boleh terbalik tegangannya dan mari kita lanjutkan lagi untuk eh, pemeriksaan seterusnya nah jadi kita temukan di sini bahwa led pada pojok ini satu pasang tidak menyala dan terputus jadi kalau satu saja terputus maka dia akan tidak menyala karena It's 10, kombinasi LED ini dipasang secara seri jadi satu aja terputus atau rusak maka, lampu akan mati. Dan, untuk itu, kita akan berusaha untuk membuka uh, LED yang rusak ini dengan menyolder sehingga kita dapatkan permukaan atau koneksinya daripada lampu ini mencoba karena masih dalam jangkauan daripada tegangan eh, Daripada regulator itu, dan dalam arti kita pakai dalam keadaan darurat atau sementara, jadi pastinya kita harus ganti LED yang mati ini dengan LED sejenis, lalu dipasang pada jalur yang rusak ini dan testing sementara lalu kita pasang kembali cover daripada lampu ini dan sudah barang tentu kalau nanti sudah paten dan sudah diperbaiki dengan baik maka tepian daripada lampu harus di lem kembali agar kuat seperti sedia kalah demikian ulasan kita bagaimana cara membuka koper lampu dengan mudah terima kasih sampai jumpa